Halo guys, kembali lagi bersama saya Timothy Ryan MPI. Hari ini adalah hari yang spesial. Ini adalah Minecraft tahun baru Imlek dan hari ini saya bermain Minecraft dan hari ini saya nggak main Minecraft yang baru. Ini masih downgrade masih 1.12 ya guys ya. Jadi kita hari ini mau mencari dasar temple guys. Hari kita mau mencari dasar temple guys. Atau ada di mana? Kita makan dulu. Udah lapar soalnya nggak bisa sprint. Oke, udah habis ya makanannya. Oke, kita tukar ke sini. Biar kita cari domba. Cepet boros ini kayu ini. Kabur kemana dia? Tuh, tuh. Bingung dia. Oke, ini sudah bikin makanan untuk survival gua, ya. Kalau cheat mode-nya saya nyalakan, ya. Ini kau, rasa sapi ini. Ini kau, sapi gembel sini. Woi, sini woi. Nah, mati kau. Oke, ini ada dead bush isinya stick semua guys. Tuh kan, stick kan, bener kan? Stick. Oh ya, saya punya crafting table ketinggalan di sana. Hari ini gak main-main MCPS dulu guys ya. Aku mau main MCPS dulu guys. Biar kalian tahu ini para gravel di sini coy. Tuh, 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 gravel guys. Aduh, ini Minecraft-nya pakai shader ya. Ini kau. Dan waduh, boros cepat guys, pedangku guys. Aduh, ada kelinci berenang, udahlah, bodo amat. Hari ini kita mau mencari dasar temple ya guys ya. Kalau ketemu ya, puji Tuhan. Bisa ketemu dasar temple guys ya. Rumah atau alias rumah Green Steve ya guys ya. Ini saya sudah punya mod 1.12 ya. Ini khusus for 1.12 ya guys ya, bukan. Ini tidak kompatibel dengan Minecraft 1.16 ke atas ya. Ini khususnya Minecraft 1.12 ya guys ya. Ini saya mau cari dasar temple. Di mana kalau dasar temple itu? Ya pastinya ada di padang gurun. Oke, gua sprint dulu. Jatuh saplingku. Ini pastinya survival ya. Aku sudah teliti di manakah kita cari rumahnya Green Steve. Makan daging domba dulu. Saya tidak tahu kenapa tidak ada dasar temple ya. Kenapa ya? Loh. Soal jejak kaki. Parah. Ini gua ambil kaktus aja nih biar nggak ketinggalan. Di manakah dasar temple? Saya tidak tahu. Ini kok ada lubang di sini, udah taruh kaktusnya, tidak bisa harus di atas guys, gak bisa di bawah guys. gua putusin cari dasar temple dan entah di mana dasar temple-nya. Ada ini udah di dasar sekarang, Bu. Tapi belum ada temple-nya. Kemana sih temple-nya? Aku juga bingung. Kalau di Minecraft satu yang update ada aquatic itu masih bisa teleport loh. Ini kok nggak bisa ya? Saya malah jadi bingung. Loh, ada gua di sini. Pastinya tidak menemukan temple ya. Atau desert temple ya. Nah, kalau muncul malam ini pasti ketemu mob nih. Creeper, zombie, skeleton, enderman. Wah, temu mob dah. Mana nih dasar temple? Ini udah di dasar. Ini kenapa ada piramid ya? Kenapa ada yang terbang? Aduh, 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 ampun bos, ampun bos. Aduh, saya mati. Aduh. Saya terspawn di savana lagi dan saya mati gara-gara karena kecemplung lava ya. Oke, aku mau explore dulu. Di kemanakah ini, ke dasar temple ya, atau ke tempatnya Green Steve ya. Tempatnya Green Steve itu biasanya di dasar temple ya guys ya. Apa ini? FOV-nya mati ya. Ini agak lag-lag itu guys karena pakai shaders ya.
Gua kembali di desert dan kita belum menemukan temple ya guys ya, atau rumahnya Green Steve ya guys ya, pasti itu. Kalau kita menemukannya rumahnya Green Steve itu pasti, wah ketahuan ada Green Steve, pasti aku dikena pukulan. Terus gue di-spawn di salah satu ruangan penuh dengan creeper guys. Waduh, ngerinya. Ngerinya ketemu Green Steve guys. Awas, kemunculan mobnya telah datang guys. Awas. Pasti itu mobnya udah muncul di malam hari nih guys. Biasanya kayak ada zombie gitu, skeleton, creeper. Oke, kita masih mencari-cari desert temple. Dimanakah temple itu? Ah, ada Enderman guys. Ya, ada Enderman guys. Oke, telusuri desert temple. Gue suka desert temple. Aduh, jatuh. Makanya gue kebiasaan dah. Kebiasaan nyemplung di sini. Coba ke area sebelah sini. Pasti ketemu temple dah. Aku pakai cheat mode ya. Aku pakai chat ya. Apa sih, komen-komen gitu masih bisa diaktifkan kalau main di survival mode guys. Dan saya masih menelusuri, menelusuri sampai akhirnya ketemu rumahnya Green Steve ya. Apa tuh? Kayaknya, oh bukan, kira salib gitu guys. Oh ada laba-laba guys, ada spider. Masih menelusuri desert temple ini kayaknya. Gak tahu deh, ini bukan, bukan, bukan. Rumah Green Steve ini saya ini dead bush, ini kayaknya saya pilih dead bush ini guys. Jadi kasihnya stick. Ada si kampret ini, si spider. Ini kau, mati kau. Eksperimen jam 3 pagi, bukan eksperimen jam 3 pagi guys. Nah, mampus. Rasa spider ini. Wow. Penampakan skeleton dan zombie guys. Wow, mantap. Adakah si astaga, ada desert zombie guys atau husky ya? Itu karena zombie itu karena tinggalnya di desert ya. Desert, desert temple, wah macam-macam gitu guys. Oh ada skeleton guys. Wah, saya ngomong the peaceful guys. Biar heart, biar ini health health barnya full ya guys ya. Ini gue di mode peaceful ya guys ya. Cara peaceful ya. Mana tempelnya ya? Gak ketemu deh tempel. Sekarang gue berada di padang gurun. Biasanya ada tempel di sini. Alias rumah Green Steve. Aduh, kaktus ini memang sakit bener guys. Tempel, kemanakah kau tempel? Eh, dikira ada kejanggalan, guys. Gue dikira ada kejanggalan gitu, guys. Saya emang udah kebingungan ini karena kenapa sih ada kejanggalan gitu, guys. Kayak salib gitu. Kita tunggu berapa malam di sini dulu. Pas udah muncul pertanda Green Steve udah datang di world. Apa nih? What the heck? Gue udah menemukan kejanggalan, guys. Manakah tempelnya? Piramidnya itu kemana deh, sepiramid kok tidak ketemu sih dari tadi. Dan ujung temple ini udah ada air cuy. Coba give. Apa sih map dulu. Sekarang gue balik. Aduh gak kelihatan. Ini saya pakai mod cheat ya. Nah sekarang gue berada di desert. Alias padang gurun. Gurun pasir guys. Ini kalau biasa itu ketemu dengan kelinci berwarna krem ya guys ya. Kelinci berwarna krem itu jelasnya itu desert rabbit gitu. Gak, dia gak jahat sih. Mata merah, matanya merah walaupun dia tidak jahat. Oh itu dia. Itu desert temple guys. Akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu rumahnya Green Steve ya. Nah ini dia. Gue bakal tinggal di sini selama berapa selamanya gue tinggal di desert temple ini guys. Akhirnya ketemu desert temple guys. Wow mantap. Nah, gue masuk dari ke temple dulu. Nah ini dia tempatnya si Green Steve ini.
Tempat ini adalah dasar tempel waktu kemarin-kemarin gua bikin ini. Kenapa ini tertutup kayak begini? Aneh banget. Pas di depan rumah Green Steve itu ya. Kenapa rumah Green Steve tersembunyi di bawah pasir-pasir ini, guys? Gue ternyata telah menemukan dasar tempel, guys, atau alias rumahnya Green Steve. Tapi di sini kayaknya nggak ketemu ini ya, dasar village ya, nggak ada ya. Hanya saya cuma menemukan dasar tempel doang, guys. Oke, kita gitu masuk aja ya, masuk dasar tempel, guys. Oh, ini pintu masuknya sebelah sana, salah, salah. Nyasar hampir. Nah, inilah. Nah. Belum, ini sip 666, guys. Ternyata ada dasar tempel di sebelah sini. Oke, kita spawn point dulu di sini. Di depan dasar tempel. Oke, udah spawn point ya. Spawn pointnya 890, 65, 71 ya. Kita mau cari pohon-pohon dulu. Gue mau bikin pickaxe dulu daripada gua ada jebakan di bawah. Biasanya di blok biru tengah itu ada sesuatu, ada jebakan gitu di bawahnya, ada TNT, guys. Wah, itu sadis banget ya. Oke. Gua sudah menemukan dasar tempel ya. Ntar gue cari tempel yang kedua. Ini tempel pertama kita. Ntar kita kebalik. Kalau misalnya gue udah terbunuh oleh para mob gitu, gue responnya di dalam dasar temple alias rumahnya Green Steve ya, guys ya. Akhirnya gue udah menemukan rumahnya Green Steve ya, atau dasar temple, guys. Gue akan ke situ dulu sebentar, habis itu gue balik ke dasar temple lagi, guys ya. Tempat tinggalnya si Green Steve. Waduh, ada apa ini? Oh, ada tanda silang gitu, ada salib ya. Oh, ada menemukan kejanggalan nih, kalau nggak salah nih. Tuh kan ada salib kan. Yeay, akhirnya menemukan kejanggalan, guys. Terus tiba-tiba, nggak ada apa-apa ya kalau kejanggalan terjadi. Oke, kalau gitu nggak ada. Langsung aja gift, P, Minecraft, diamond, pickaxe. Oke. Gue bakal balik ke dasar temple, kebalik ke rumah Green Steve ya, guys ya. Gue bakal berenang. Cuma berapa detik doang kita berenang, terus kita kembali ke dasar temple, guys. Atau kembali ke rumah Green Steve. Ini side survival kita yang pertama, yaitu menemukan rumahnya Green Steve ya. Itu adalah kartu mitologi, dan itu dia temple-nya. Tuh, temple-nya ada di situ, guys. Kita sudah menemukan dasar tempel. Waktu saya bangun itu ternyata tersembunyi, guys. Setengahnya bersembunyi, setengahnya tidak gitu ya. Gitu loh. Itu, ini tempel ya, guys. Ya, ini dasar tempel, guys. Aduh, gue jatuh cinta nih sama tempel ini, guys. Oke, gue bakal ke blok tengah itu. Tapi nggak sekarang dulu ya. Eh, salah, guys. Di sini, guys. Nah, ini adalah sebuah jebakan ya, guys ya. Nah, kita langsung aja di dari tempatnya Green Steve ini, kita langsung menemukan, oh, besi, guys. Nah, gue udah menemukan besi di dasar temple ini, guys. Sudah dapat ini iron. Oh, banyak sekali iron di dalam dasar temple ini, guys. Dan sama ini gue tinggal di dasar temple ya, hari. Akhirnya gue sudah menemukan temple. Ah, jelek. Jelek, guys. Oh, ada item lagi, guys. Gue mau naik bagaimana ya, coba nih. Bayangkan ini. Oke, deh gue pakai sand dulu deh, sementara deh. Ini adalah Steve, Rainbow Steve Ore, guys, ya. Terbaru nih, guys. Terbaru nih, karena saya pakai mod. Lah, habis, guys. Udahlah, kita menemukan banyak sekali Steve Ore ya, yang dari Rainbow Steve ini, guys. Si makhluk kampret itu, guys. Sementara kita bakal kembali ke rumahnya Green Steve. Dan di ini adalah blok tengahnya, ini gue paling suka detailnya, ini rumahnya Green Steve ya. Oke, sementara kita mau bikin chest.
Bed. Ah, bed. Bed. Kenapa dikasih bednya warna putih ya? Oke lah. Kita kembali ke tempat yang tadi. Salah, anjay. Kita kembali lagi. Nah, ini yang benar nih. Salah arah, cuy. Dan ada sebelah sana, guys. Dan di sini gue bakal bikin rumah. Kita bakal ngancurin TNT dulu, guys. Salah, 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 salah. Berarti ya, gue mau ngancurin TNT yang ada di temple ini, guys. Gua paling benci sama TNT. Namanya TNT juga paling gua paling benci, guys. Ini TNT ini gue simpan di sini dulu. Ada 9 TNT yang ada di dalam dasar temple itu, guys. Ya. Gue udah dapat 10 Rainbow Stone. Ini dari Steve. Ya, ini skin default gua. Coba kalian lihat tampilan depan. Nah, ini gua, guys. Ini gua bukan Green Steve ya. Bukan, ini gua, guys. Ini gua taruh bed. Ini sekarang rumah Green Steve jadi rumah Steve ya. Kira-kira tembus mana ya? Dari rumahnya Green Steve ini, guys. Tidak menemukan apa-apa dari rumahnya Green Steve ini, guys. Ntar kita tayangnya jam 12 ya, jam 12 siang. Premier penemuan Green, rumahnya Green Steve ya, guys ya. Ini kenapa banyak sekali dirt? Ini jalan buntu, guys. Ini kembali ke temple yang tadi. Sekaligus kita belum menemukan kejanggalan, guys. Oke. Okay? Lanjut kita mining. Kalau ketemu iron, kita ketemu ya. Dari rumahnya Green Steve. Aduh, jalan buntu, guys. Gua taruh ini. Duh, jalan buntu lagi. Taruh sandstone di sini, kan banyak di sini sandstone. Ternyata di bawahnya dasar temple ini. Kamran, ntar gue bakal bersihkan dasar temple ini atau rumahnya Green Steve dari semua sensen yang ada di sini. Oke. Okay. Gak bisa, coy. Oke, okay, gue bakal kasih ladder. Jadi. Enam puluh empat ya. Ini kita kasih. Dan gue bakal tutup dulu bagian dari rumahnya Green Steve ya, guys ya. Ini pertama survival pertama gue di depan rumahnya Green Steve. Oke, gue bakal tutupin dengan ini dulu, guys. Lah, Stone 64. Oke. Okay. Kasih terakota ya. Dan di sini gua bakal kasih ladder, guys. Surreal, it's really surreal inside desert temple ini, guys. Kasih ladder sebanyak mungkin. Dan ternyata inilah rumahnya Green Steve ya, guys ya. Gua sudah menemukan rumahnya si Steve Ijo ini, guys. Nah, atau kita ini aja, naik aja. Bisa, tertutup. Dan ternyata sudah malam di depan rumahnya Green Steve ya. Oke, gue bakal simpan-simpan barangnya dulu. 64.
sini gue bakal kasih torch dulu nih buat taruh penerangan di rumahnya Green Steve ini guys, biar jadi cerah gitu ya guys ya. Tempatnya sini menakutkan ya, di depan temple ini. Oke, mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Kita sudah berhasil menemukan rumahnya Green Steve. Untuk survival berikutnya, kita bakal menjelajahi rumahnya ini, Green Steve ya guys ya. Oke, sekian dan terima kasih telah menontonnya. Sampai jumpa.